Ya, detik-detik Indonesia menjadi juara. Sudah melewati waktu, tapi ini adalah pelanggaran Bung Pabu. Ya, masih agak lama. Perawatan Indonesia juara SEA Games 2023. Kurniawan Dwi Julianto, saksi sejarah kegagalan Indonesia di SEA Games 97. Di mana saat itu sebetulnya Kurniawan Julianto pemain senior yang diharapkan untuk menjadi tendang penalti, tapi justru Kurniawan tidak berani dan akhirnya Uston Nawawi yang mengambil tendangan penalti, dan akhirnya tendangan penalti dari Uston melambung tinggi ke atas tribun dari Stadion Utama Senayan, dan gagal saat itu Indonesia untuk mengulang medali emas dan kalah dari Thailand lewat adu tendangan penalti. Dan pemirsa, masih kita mari tunggu. Kita saksikan detik-detik juara 1-2. Semoga saja wasit Matar Alhamdi Hasim menyekat peluang. Tiga. Berlangsung lama. Rizky Dodo ke belakang pada tiga ke gawang. Ernando Ari dikejar dua pemain Thailand. Indonesia juara. Angkat tinggi Pak Johari. Jatuh kembali menjaga gawang. Sopovic. Usaha melakukan tekan dari Pung Sakon. Dikejar kita lihat. Oh, umpan ke depan. Ada Yot Sakon. Gagalkan Indonesia tapi Indonesia juara. Akhirnya Indonesia juara setelah menanti beberapa tahun. Indonesia, Yosakon sendiri.